tipe yang terbaru. HS sendiri itu kan ada dua. Yang pertama itu komuter, dan ini itu satu yang premiumnya. Nah, seperti apa sih perbedaannya antara premium dan HS komuter? Yuk kita lihat. Teman-teman mungkin bisa langsung lihat di sini. Perbedaan yang pertama, kalau kita lihat di sini ada bonnet namanya, teman-teman. Nah, bonnet ini kalau mobil yang pakai bonnet otomatis akan lebih nyaman, lebih sepi atau senyap ya karena kita kendarai, dan juga lebih aman yang pastinya kalau terjadi benturan. Ini yang pertama. Kemudian di sini juga kita lihat headlampnya sendiri. Headlampnya ini kalau kita lihat ini terlihat lebih besar dan menyatu sama grill depan. Ini kesannya lebih gagah ya. Bahwa lampu penerangannya juga dibantu dengan fog lamp. Nah, ini ya, lampu penerangannya sudah dibantu sama fog lamp. Jadi akan jalan malam juga akan jauh lebih aman. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sini, coba ke sini. Di sini kita lihat di untuk mobil komersil ini sudah sangat mantap ya. Karena ke teman-teman bisa lihat di sini ada LED. LED ya. Udah pakai LED nih. Ini untuk lampu sen dibantu, dan dibantu juga dengan spion untuk bagian di bawahnya. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Keamanannya udah pakai dual RSS airbag. Jadi ada satu airbag di sini dan satu lagi airbag di penumpang. Jadi keamanan tetap nomor satu, ya kan? Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ada lampu. Nah, untuk ukuran mobil komersil ini biasanya ada di Sienta, di Fortune ya. Sekarang ini udah ada di HS Premium. Ini ada manual leveling. Lampunya itu kita bisa atur tinggi rendahnya. Kalau kita misalnya lagi jalan jauh, kita bisa lampunya terlalu turun, kita bisa naikin nih. Udah keren ya. Steer-nya sendiri. Ya, teleskopiknya, wheel steering-nya. Jadi bisa disesuaikan nih sama bentuk badan, tinggi rendah badan atau bentuk perut ya. Nah, ini kemudian kalau untuk di tempat duduk sendiri dia oke. Oh, dia sudah ada height adjuster ya. Height adjuster kalau badan kita kurang tinggi atau terlalu tinggi malahan bisa direndahkan tempat duduknya. Height adjusternya ada di cara manual. Oke, reclining, sliding-nya juga enak ya. Nah, di HS ini sendiri kalau kita lihat di bagian atap ya, rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini jadi tempat penyimpanan nih, dokumen atau STNK atau barang-barang gitu ya. Biasanya kan banyak nih kalau orang pakai. Ini ada head storage-nya di atas. Kemudian juga dilengkapi dengan tempat kacamata ya. Tempat taruh kacamata, kemudian lampunya juga ini udah pakai automatic sama pintu juga. Ininya lebar ya. Sun visor-nya juga lebar nih. Jadi enak nih kalau jalan jauh. Nah, untuk head unit. Nah, head unit sendiri dia tidak dilengkapi head unit. Kenapa? Karena biasanya kalau mobil komersil itu head unitnya lengkap sama mic. Ya biasanya pakai untuk mic, guide-nya ngomong, bisa untuk karaoke juga kalau bosennya jalan jauh gitu kan pakai HS. Kemudian di bagian gear. Di gear-nya ini dilengkapi 6 percepatan. 6 speed ya. 6 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gigi mundurnya seperti apa? Gigi mundurnya sama kayak Sienta punya. Tarik ya. Ke depan. Ini adalah gigi reverse atau mundurnya. Nah, untuk kenyamanan seperti apa nih? Kalau kenyamanan kita lihat di sini ya, rekan-rekannya AC-nya ini masih manual, tapi dia lengkap. AC-nya ini bisa diarahin nih macam-macam nih, speed-nya ini, cooler-nya. AC-nya bisa diarahin apakah ke depan aja, ke depan atau ke kaki aja atau ke depan situ ya, depan kaca. Nah, yang lebih hebatnya lagi, mobil ini untuk keamanannya itu sudah dilengkapi dengan PST, Vehicle Stability Control. Luar biasa ya. Nih, PST nih, biar nggak understeer ataupun oversteer pada saat dikendarai. Kalau tempat duduk nyaman sekali ya. Ini udah semi bucket, nyaman banget. Kemudian kita zaman sekarang juga kan nggak bisa jauh dari namanya handphone. Nah, di sini ada power outlet. Ada 12 volt di sini satu, ya kan? Di sini satu ya, rekan-rekan. Kemudian satu lagi di bawah sini, di bawah. Gear personally, jadi aman. Oke, kita lihat bagian belakang. Belakang kalau bisa dilihat di sini teman-teman ya, bagian belakangnya ini besar banget, ya kan? Bonusnya besar banget di bagian belakang. Kemudian juga ada HS, fog lamp. Ini juga sudah pakai LED, ya kan? Kemudian dipakai rear wiper belakang biar lebih gampang melihat belakang. Mungkin teman-teman bisa lihat garis-garis di sini. Nah, ini nih yang namanya depuger.
Jadi ini pemanas kaca belakang. Apabila misalnya kita taruh mobilnya di luar berembun, kita nggak perlu lap pakai ini lagi, atau pakai ini kan cuma sedikit. Nah kalau pakai defogger, ini tail lamp yang belakang paling utama, kemudian lampu sen dan lampu mundur. Oke, kita ke bagian penumpang, tempat masuknya. Seperti apa nih? Dia tipenya masih pakai sliding, tapi belum pakai power ya. Dia masih pakai manual. Oke, nah hebatnya di sini bisa aman. Jadi kalau udah kebuka gini, kita nggak bisa nih geser-geser, ya kan? Dia ada kuncinya. Jadi ini kalau kita gini baru bisa geser lagi. Dia akan jauh lebih aman nih. Nah, di sini juga ada lampu. Kalau misalnya malam, kita nggak tahu, takut kesandung, ini dibuat senyaman mungkin oleh Toyota ya. Nah, untuk di dalam sendiri, ini kelegaannya kalau menurut saya sih luar biasa. Yang pertama, akses untuk ke baris ke paling belakang itu sangat luas ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Kalau saya duduk di baris kedua sini, ini leganya, masih lega banget nih, masih ada 4 jari sampai 5 jari. Bisa, kaki bisa selonjoran. Kemudian ini juga bisa diiniin lagi, rebahin lagi. Kemudian di setiap ini juga ada seat belt. Seat belt ya. Setiap baris penumpang itu punya seat belt dan dilengkapi di sini. Ini juga ada hand grip di bagian belakangnya, juga ada hand grip. Jadi penumpang di bagian belakang nih ada pegangan juga. Jadi nggak cuma seperti ini. Jadi benar-benar kenyamanan penumpang sepertinya benar-benar diperhatikan. Kalau teman-teman lihat di atas ya, di bagian atas. Ini sudah dilengkapi AC semua ya. Setiap tempat duduknya masing-masing sudah ada ventilasi AC. Benar-benar sampai ke belakang. Sampai ke belakang ya. Benar-benar setiap tempat duduk memiliki masing-masing satu AC ini. Jadi benar-benar nyaman penumpangnya. Nah, tempat duduk ke bagian belakang juga pun di sini kalau teman-teman lihat sama ya. Depan juga tetap nyaman kakinya. Memang ininya agak sedikit tegak sih. Tapi kalau untuk jalan ini masih tergolong nyaman karena luas banget. Oke, ini aksesnya luar biasa. Ini diberikan ini oleh Toyota sendiri ya. Jadi ini fungsinya kalau misalnya dalam keadaan darurat, ini diambil nih bisa langsung dipecahin di kacanya. Pecahkan kaca dengan alat yang tersedia. Oke ya. Jangan kaca orang, kaca mobil. Ya. Di sini ada satu kaca jendela yang teman-teman bisa buka. Kiri niku tadi ya. Jadi bisa dibuka. Ya. Ya. Nah, sekian review dari saya. Jika rekan-rekan berminat atau ingin memiliki Toyota HS, segera kunjungi dealer Agung Toyota Bengkulu dengan marketing dan sales spare part serta sales after sales yang tersertifikat dan luar biasa.